Janet. Ada ini, ada nih, ada sana tuh. Itu Bapak sana, sana, sana. Ini ada ikan dua yang beda dengan ikan yang ada di dalam kali Kemenaruan, kali Kohol. Thank you.
Karena pulang sore dia kemarin pagi sih ada ikan dua yang beda dengan ikan yang ada di dalam kali. Kali kokoreng. Tidak apa-apa, baru saat tanggung dengan gue langsung. Sampai di rumah, pas tunggu bapak-bapak bilang, ini ikan ini pengamai ikan merah. Karena ada banyak di danau yang baru. Sudah, bapak mulai tiara dari dua ekor itu, dari 82. Tahun 82? Tahun 82. Bapak biar ikan itu sampai dengan tahun 84. Baru mulai bapak berhasil. Mulai tahu bahwa ikan dia bisa apa, ada telur, ada anak, mulai dari 84. 84 itu dia mulai berkembang itu, kata kawan. Anakannya itu mama jual deh, kawan loyang baru jual. Itu dibuang ekor di dalam. Jual dengan harga 1000 per ekor. Tahun berapa itu, Bapak? Itu mama jual di tahun 86-87. Nah, itu bapak mulai tambah giat. Tiara ikan ini jadilah orang di Timnabong mulai mencari ikan mas datang ke bawah akhirnya kota Timnabong ini penuhi dengan ikannya yang termasuk orang di Maibra mereka ambil ikan. Nah, itu ibu bong ekor bapak kemarin sampai dengan tahun 92 orang mulai datang belanja karena ikan banyak. Mereka datang belanja di sini. Kemudian kita kegagalan di 98 kita gagal karena mereka sudah kayu di situ. Ampas kayu di situ jatuh. Kolam ini kena tenger kayu itu jadi gelap air. Akhirnya ikan yang mati itu 3.200. Tidak terhitung dengan dia punya nenek. Habis ikan di kolam. Ada kita punya kolam cadangan di sana. Kita ambil 4 ekor bawah kolam. Kita bikin sampai dengan sekarang ini. Jadi kalau kita penjualan, kita bisa memperoleh hasil yang baik itu ada di 2.200 Desember. Pagi Desember kita berjual, kita bisa memperoleh 1 sampai dengan 5 juta. Kita jual 1 kilo. Bapak jual di mana, di Sorong Selatan atau ada yang juga dari ambil dari Sorong? Kita jual aja di Sorong Selatan. Banyak orang di Sorong Selatan yang bisa banyak itu orang aja. Bapak ada baru bibit. Dia bibit sementara ini yang ada dalam kolam 20.000. Sudah jadi anak ikan besar ini. Dia sudah besar panjang ini. Sempat bapak diperhatikan oleh pemerintah? Pemerintah, kamu pemerintah tidak ada. Kita bikin proposal 3 kali untuk perikanan. Kita minta bantu untuk memperluaskan kolam. Itu tidak ada sampai dengan sekarang. Kalau pernah bapak ikut di Ambon untuk pakan ikan di Koka, sampai di sana bapak ikuti itu semua itu. Bapak punya pelajaran untuk buat itu semua. Bapak ranking 1 di Koka untuk buat ini pakan ikan. Tapi bapak pulang di sini belum ada respon dari pemerintah di sini. Mesin pengeringan itu. Bapak sudah bertemu dengan mereka. Bapak sempat sudah ikut pelatihan dan? Iya, Bapak sudah ikut. Bapak ikut di Koka, di Ambon. Sampai minggu. Kalau pulang, 4 kali kami di proposal. Belum ditanggapi? Kita biasanya direspon untuk memberikan kepada kita. Kita hanya minta untuk. Kita sudah mampu. Thank you.